Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Salam Rahayu. Tanpa batas buat seluruh sahabat Banyu Iguna dimanapun berada, baik yang ada di Jawa, di Nusantara, dan tentunya di seluruh penjuru dunia, dimana saja. Untuk sahabat Banyu Iguna, semoga panjenengan dalam keadaan sehat, rahayu-rahayu, tan kena wah. Sahabat Banyu Iguna dimanapun berada, pada kesempatan kali ini Banyu Iguna hadir kembali untuk panjenengan, tentu masih di seputar seni pauton perhitungan Jawa. Nah, pada kesempatan kali ini Banyu Iguna hadir kembali untuk panjenengan akan menjelaskan kelima weton yang diprediksi di bulan Agustus ini ya, sampai tahun 2025 ya, akan mengalami kejayaan apabila mau mengikis beberapa hal yang kurang baik ya dari tahun-tahun sebelumnya ya. Mungkin ya, setiap rencana panjenengan ini selalu gagal atau misi ya dalam menggapai sebuah proses untuk menjadi orang sukses itu selalu gagal dan gagal. Sahabat Banyu Iguna dimanapun berada, untuk kelima weton ini sangat istimewa sebenarnya ya, namun ada beberapa hal ya dari sifat maupun karakter ya, dari pengalaman-pengalaman jauh-jauh hari, setiap usaha panjenengan selalu gagal, ini persoalannya adalah dari panjenengan sendiri ya. Mari kita ulas saja ya, sudah saya catat. Sahabat Banyu Iguna dimanapun berada, untuk yang pertama yaitu ada weton Senin Pahing ya. Senin Pahing sendiri memiliki bobot neptu 13 yang terdiri dari pecahan Senin 4 dan Pahing 9 ya. Untuk weton Senin Pahing ya, sebenarnya ini dari dulu ini seharusnya sudah sangatlah sukses nih. Namun karena ada beberapa hal kesalahan panjenengan. Untuk weton Senin Pahing sendiri nggih, memiliki jiwa yang tidak tegahan kepada siapapun nggih. Panjenengan baru melangkah ya, ingin ngipuk-ngipuk usahane panjenengan, nembe mlaku teletean modale burung bali, tapi jenengan wis seneng nulungi wong. Nah, lucune ya, orang yang ditolongin ini selalu bablas ngaten, sehingga tekor terus modale. Modal belum pulang ya, ini baru melangkah loh. Misalkan panjenengan punya modal hutang, maka baru belum separuhnya hutang panjenengan lunas, ini sudah banyak ya orang yang datang ke panjenengan minta ditolong ngaten. Nah, saran dari saya, hal-hal yang seperti ini abaikan sajalah nggih. Panjenengan lebih fokus untuk menuju kesuksesan panjenengan. Gampang nulung wong nek mengkon jenengan wis sukses ngaten mawon. Karena dari beberapa pengalaman ya, tahun-tahun sebelumnya ini jenengan selalu njelung kanang, ini bukan karena kesalahan jenengan yang ngopor ya atau boros, bukan ya. Justru unik panjenengan ini, untuk panjenengan sendiri terlalu pelit, tapi untuk orang lain loyalnya luar biasa lah. Hal inilah ya yang terkadang tanpa disadari panjenengan ya, panjenengan jeblok di pertengahan atau kolab atau gagal ngaten nggih. Jadi saran dari saya untuk Senin Pahing ya, bolehlah ya untuk membantu orang, tapi yang ukuran ngaten sih. Saya rasa untuk Senin Pahing ini saja ya, memasuki bulan Agustus tanggal 7 ya, persempit saja untuk menolong, ini diusahakan diukur nggih. Panjenengan harus belajar membedakan orang yang perlu ditolong ini yang seperti apa ngaten. Karena dari pengalaman yang berlalu ya, banyak orang yang ditolong panjenengan malah tidak pernah nongol di hadapan panjenengan sih, percuma ngaten mawon. Doa dari kami, semoga panjenengan ya di tahun ini ya, memasuki bulan Agustus sampai tahun 2025 ya, panjenengan mampu untuk mewujudkan mimpi panjenengan, mimpi yang tertunda tahun yang lalu bisa diwujudkan awal adalah tahun ini sampai ke depan nih. Ada untuk berikutnya yaitu ada weton Minggu Kliwon nih. Minggu Kliwon ini sama, memiliki karakter yang mudah terenyuh ya, melihat sahabat ya, orang ya, apalagi ketika ada orang yang datang dengan wajah yang ditekuk ya, yang lemes, yang minta ditolong, minta pinjem dan sebagainya. Panjenengan tanpa mikir langsung nolong ngaten nggih, dan tidak tahu orang yang ditolong ini adalah orang yang akan bikin kesel atau sakit hati panjenengan ya. Perlu panjenengan belajar juga bahwa untuk weton Minggu Kliwon ya,
itu banyak ya harta atau uang yang dipinjamkan ke teman-teman panjenengan namun tidak pulang-pulang ngaten nggih. Niatnya nulung tapi malah kepentung ngaten nggih. Saran dari saya adalah dari tahun-tahun sebelumnya cukup nggih untuk pelajaran panjenengan. Namun awal Agustus ini ya di tanggal 7 panjenengan mulailah mengejar ya untuk mewujudkan menggenggam mimpi yang sudah tertunda. Dan saran dari saya adalah hapus semua kenangan yang di masa lalu ya yang panjenengan sudah nolongin orang itu. Berapa rupiah ini dikumpulkan banyak udah enggak usah dipikir ya. Di depan sana masih banyak buat panjenengan. Doa dari saya untuk Minggu Kliwon ya yang memiliki bobot Neptu 5 tambah 8 berarti 13. Semoga panjenengan selalu beruntung nih dan di tahun ini adalah momen ya untuk mewujudkan mimpi yang tertunda dari tahun-tahun yang berlalu nih, yang sudah berlalu. Pelajari ya untuk menolong dan bersedekah nih, ini harus dibedakan nih. Saran dari saya besok ya untuk menuju yang mewujudkan mimpi panjenengan ya diusahakan ya setiap hari Jumat ya untuk weton Minggu Kliwon setiap hari Jumat ya waktu pagi kalau bisa ini panjenengan mengeluarkan ya serupiah dua rupiah terserah semampu panjenengan yang penting diukur ngaten nggih. Dan sekali lagi jika ada orang yang minta tolong ya dipelajari dulu nggih, jangan asal nyoh ngaten nggih. Semoga sukses buat panjenengan. Kemudian untuk weton yang berikutnya ya dalam seni pawoton untuk weton yang ketiga yaitu ada weton Jumat Pon ya. Jumat Pon ini orangnya sering gagal mewujudkan sebuah mimpi karena kelemahannya adalah mudah percaya dengan seseorang ya. Ada orang yang datang minta tolong nyoh ngaten nggih. Sama sebenarnya ada kemiripan cuma yang berbeda adalah untuk Jumat Pon ini memiliki aura seperti singa atau macan ya. Orang yang datang ke weton Jumat Pon ini biasanya orang-orang yang sudah kenal akrab. Jadi kalau baru pertama ketemu satu kali, dua kali, tiga kali, lima kali ini aman-aman saja. Tapi kalau sudah panjenengan memasuk ya, menganggap bahwa teman itu adalah bagian dari keluarga, maka orang tersebut akan banyak menyakiti panjenengan ya. Jadi saran dari saya adalah cukuplah untuk bersahabat-bersahabat saja ya, jangan melewati batas dalam persahabatan ya, karena panjenengannya akan menyesal sendiri ya. Dari tahun-tahun sebelumnya panjenengan sudah paham apa yang saya sampaikan dan mungkin panjenengan merasa ya, bahwa selama ini dimanfaatkan orang-orang yang sudah kenal akrab kepada panjenengan. Dan doa dari kami nih untuk Jumat Pon semoga selalu sukses dan berjaya ya. Untuk Jumat Pon ini berbeda ya untuk seperti weton-weton yang sudah saya sebutkan tadi. Keberuntungan Jumat Pon ini sangat besar ya, sekalipun sering dibohongin orang ngaten nggih. Namun rezeki selalu mengalir nggih. Istilahnya jarang kolepe ngaten nggih. Sing jenenge wong urip nggih, kurang tapi ada jalan untuk tukar ngaten nggih. Jadi tidak perlu khawatir nggih. Jadi di bulan Agustus ini ya, memasuki tanggal 7, 8, 9 ya dan seterusnya, cukuplah untuk panjenengan selalu memperbaiki mengukur kemampuan panjenengan untuk menolong orang yang sudah akrab dengan panjenengan. Karena panjenengan sering terjebak ini bukan dari sahabat yang kenal-kenal tok niku mboten nggih, tapi seseorang ya yang sudah dianggap bagian keluarga untuk panjenengan. Inilah yang akan menjadi penyakit untuk panjenengan. Jadi saran dari saya, bersahabat cukuplah bersahabat nih, jangan terlalu akrab. Ngaten nggih. Kemudian untuk yang berikutnya yaitu ada weton Kamis Legi nggih. Kamis Legi ini cukup unik ya, memiliki karakter yang pelit untuk diri sendiri dan sangat loyal untuk orang lain ya. Kemudian suka membantu orang, namun yang dibantu sering memanfaatkan. Jadi untuk hatilah untuk mencari
sahabat atau menyambung peseduluran harus berhati-hati nggih. Eman-eman ya untuk kemis manis ini wong cerdas nggih, pinter ngoten. Dan sebenarnya sangat berhati-hati ya untuk utang kemis legi dalam mencari persahabatan. Ini bisa diukur untuk utang kemis legi, biasanya jika ketemu orang baru itu 1 kali, 2 kali, 3 kali ini akan selalu berhati-hati untuk menjaga pamornya ya. Namun setelah 5 kali, 7 kali begitu akrab ya, dia akan keceplosan ngomongnya as ngalor ngidul ya, gemblagak pokoknya. Nah, di momen inilah ya, sadar tanpa sadar panjenengan kelemahannya akan keluar. Sehingga orang-orang di depan panjenengan ya, lawan bicara panjenengan akan menyimak ya, sehingga mencari kelemahan panjenengan. Dan sering terjadi dari tahun-tahun sebelumnya panjenengan ini dimintai bantuan orang, namun yaitu tadi sama seperti weton-weton yang sudah saya sebutkan tadi, sudah membantu orang, nolongin, tapi yang ditolongin tidak pernah hadir ya. Kalau dihitung berarti banyak ya uang panjenengan di orang-orang ini, banyak kalau dihitung. Bahkan ada ya dari beberapa pengalaman, panjenengan jual barang apa ya, barangnya dibawa, harganya sudah jadi namun tidak ditunaikan atau tidak dibayar ke panjenengan. Untuk tahun Kamis lagi ini sering banyak dikecewakan oleh orang-orang yang dekat dengan panjenengan. Jadi saran dari saya adalah seperti Jumat Pon, yaitu cukuplah untuk mencari sahabat, jangan terlalu akrab. Ngaten mawon sih, mudah-mudahan di awal Agustus tanggal 7 dan seterusnya panjenengan mampu mewujudkan mimpi yang sudah tertunda cukup lama sih. Sukses buat Kamis lagi. Kemudian untuk yang berikutnya itu ada weton Sabtu Wage. Sabtu Wage sendiri memiliki bobot neptu 13 dari bilangan pecahan Sabtu 9 dan Wage 4 ya. Untuk Sabtu Wage ini memiliki karakter seperti 4 weton, yaitu seperti weton Senin, weton Minggu, weton Jumat, weton Kamis. Ini karakternya ini diborong. Untuk weton Sabtu Wage memiliki 4 karakter yang sangat istimewa bila mampu untuk ngomong karakter tersebut. Namun untuk Sabtu Wage kelemahannya satu, yaitu gampang krenyuh ya, perasaannya ini dalam banget. Jika dicurhati masalah ya yang berkaitan tentang dengan rasa, maka akan terbawa. Artinya untuk weton Sabtu Wage ini orangnya gampang ibahan. Melihat orang begini pinginnya bantu, lihat orang seperti itu pinginnya bantu. Kalau dicontohkan dari kegagalan ya tahun-tahun sebelumnya, seharusnya panjenengan sudah jauh lebih sukses dari weton-weton yang lain sebenarnya, namun kegagalan itu tadi. Kalau dicontohkan panjenengan punya modal 100.000 ya, panjenengan berjalan ketemu orang 10 ya, melihat itu pengin bantu 10.000 dikasih, jalan lagi ketemu orang dikasih 10.000, maka sampai rumah panjenengan duitnya habis. Nah, ini kelemahan panjenengan, tidak bisa membedakan mana modal, mana sedekah, mana membantu, dan mana orang yang memanfaatkan panjenengan. Banyak sekali orang yang sudah ditolong panjenengan namun justru malah menyakiti panjenengan, khususnya adalah hutang piutang. Jadi saran dari saya ya untuk Sabtu Wage ya, di awal bulan Agustus ini nih, memasuki tanggal 7, 8 dan seterusnya, cukuplah nih belajar dari sejarah panjenengan tentang selama ini mewujudkan mimpi, kegagalannya di mana, yaitu tadi panjenengan terlalu lomah ya, gampang aneh, gampang weweh ngatan. Ngore de tembung nyilih wis seneng weweh apa meneh ngono wong jaluk nembung nyilih ngoten. Namun kelemahannya itu tadi, jika ada orang yang meminjam ke panjenengan, maka yang pinjam ini jarang mengembalikan ke panjenengan. Jadi saran dari saya adalah jika ada orang yang meminjam uang ke panjenengan, lebih baik panjenengan tolak, cukup panjenengan beri berapa saja orang tersebut sehingga tidak menjadi beban dalam pikiran panjenengan dan rasa panjenengan.
Saran dari saya ya, setelah masuk di Agustus tanggal 7, 8 dan seterusnya adalah hapus semua nama-nama orang ya yang memiliki tanggungan ke Panjenengan ya, karena sulit ya, orang-orang tersebut akan nyarutang ke Panjenengan. Ikhlaskan saja, percayalah ya, di depan sana banyak ya uang untuk Panjenengan. Sahabat Banyuguna dimanapun berada, maaf ya, itu istri lagi masak nih, jadi suara lagi goreng kerupuk nih terdengar nih, mohon maaf nih. Sahabat Banyuguna dimanapun berada, itulah tadi nih penjelasan dari kami, semoga bisa bermanfaat buat Panjenengan, dan semoga Panjenengan nih bisa menempuh jalan lebih mulus dan lebih halus nih untuk menggapai, mewujudkan, menggenggam kesuksesan buat Panjenengan. Bagi yang percaya silahkan, dan bagi yang tidak percaya anggap saja sebagai hiburan. Dari Banyuguna sendiri tidak pernah memaksakan agar Panjenengan percaya dengan apa yang saya sampaikan. Tentu semua kita kembalikan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, hormati perbedaan dalam berpikir dan berkeyakinan. Dari Banyuguna, salam rahayu-rahayu tanpa batas, wassalam.